Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jen Chico. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial dengan kawan-kawan semuanya bagaimana caranya melakukan instalasi aplikasi OBS. Salah satu kegunaan kita menginstal aplikasi OBS yaitu misalkan kita akan melakukan live streaming di YouTube menggunakan laptop. Perangkat yang digunakan atau aplikasi yang digunakan salah satunya menggunakan aplikasi OBS. Sebelum kita lanjut ke cara instalasinya, buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Jen Chico News, silahkan subscribe dulu. Buat kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Caranya cukup mudah kawan-kawan semuanya. Langkah pertama, silakan kawan-kawan semuanya masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini silakan diketikkan OBS. Nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, silakan pilih yang OBS Studio yang pertama diklik. Terus kita masuk ke website OBS Studio. Nah, di sini kita ada tiga pilihan. Apakah kita menggunakan sistem operasi Windows, Mac OS atau Linux? Nah, berhubung di sini saya menggunakan Windows, maka kita memilih Windows yang pertama diklik. Oke. Otomatis akan langsung mendownload aplikasi OBS untuk sistem operasi Windows. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai mendownload, otomatis aplikasi OBS ini akan instalasi sendiri. Akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dipilih yes. Nah, di sini silakan dipilih next. Di sini juga dipilih next. Nah, di sini silakan pilih install ya. Finish dulu. Ini adalah tampilan OBS ketika pertama kali selesai diinstal. Cukup mudah kan kawan-kawan semuanya? Nah, nanti pada video selanjutnya saya akan berbagi cara bagaimana caranya melakukan live streaming menggunakan aplikasi OBS. Demikianlah kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya melakukan instalasi aplikasi OBS di laptop. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.